Ada satu ayat khusus untuk orang-orang yang curang masalah timbangan. Namanya wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Ketika dia ingin membeli menjadi konsumen, dia selalu menuntut ini kurang, ini tidak tepat, ini tidak lengkap, ini tidak penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbangkan barang orang, yukhsirun, dia merugikan orang lain. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa apa yang selalu dipanjatkan oleh ibunda Ustaz agar kami sebagai orang tua bisa mendoakan anak-anak kami seperti doa yang selalu dipanjatkan oleh ibunda untuk Ustaz sendiri? Doa ya? Doa Ustaz. Sengaja saya buka biar takut salah. Jadi dulu saya waktu dalam kandungan ibu saya, kata ibu saya cerita, kamu dulu dalam kandungan selalu sakit-sakitan. Mungkin karena sakitnya dulu sudah habis, sekarang sehat. Kata dia, kamu selalu sakit. Lalu saya pergi ke rumah kiai, namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh, ini saya sering sakit, anak saya sedang dalam kandungan. Lalu Syekh itu menyuruh beliau almarhumah baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Beliau baca saja. Dia baca pagi habis sholat subuh, dia baca habis sholat, mau tidur malam. Lalu kemudian setelah saya besar, saya jadi ustaz, beliau nanya, dulu waktu kamu dalam kandungan saya selalu baca tiga ayat ini. Coba jelaskan dulu tafsirnya, apa isinya itu? Apa ayatnya, Mak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, nanti kalau anakku lahir, anak yang ada dalam perutku ini, aku akan jadikan dia muharrara. Saya baca, oh ini doanya istri Imran, namanya Hana. Ada seorang perempuan namanya Hana, nama suaminya Imran. Dia lama tidak punya anak, dia bernazar, nanti kalau aku punya anak, anakku ini akan jadi muharrar. Muharrar artinya khalisan li khidmati baitil maqdis. Anakku ini nanti kalau lahir, dia akan menjadi pelayan agama, servant of God, menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak ada sibuk yang lain, dia hanya sibuk menolong agama Allah SWT. Akhirnya Hannah pun mengandung dan Allah menjaga anak itu. Anak Hannah Imran itu bernama Maryam. Dan Maryam itu punya anak bernama Isa. Inilah keluarga kecil, suaminya Imran, istrinya Hannah, anaknya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Keluarga kecil ini bernama Ali Imran. Ali artinya keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi saya baca-baca di situ, ternyata tiga ayat itu fungsinya adalah doa supaya anak ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang hamil selalu minta doa, saya suruh baca tiga ayat ini diamalkan, karena dia ayat sekaligus zikir sekaligus doa. Yang kedua, ketika saya membawa almarhumah ibu saya jalan-jalan ke Medan, di hotel di depan Masjid Raya Al-Masud, depan Istana Maimun. Katanya temannya mau datang, temanku mau datang. Yalah, saya antar ke lobi. Saya duduk di samping, saya biarkan mereka ngobrol. Saya duduk di samping, saya nguping juga dikit apa yang mereka bicarakan. Temannya nanya, waktu anakmu dulu kuliah ke Mesir, berapa tahun dia tidak pulang? 4 tahun. Selama itu dia sehat-sehat saja. Sehat. Apa yang membuat kau tahan berpisah dan membuat dia sehat? Apa doamu? Waktu itu ibu saya menjawab. Kata dia, tiap malam aku tahajud dan kudoakan anakku itu 100 kali Al-Fatihah. Tak pernah putus setiap malam. Setiap malam aku bangun, aku tahajud, aku baca Quran, kudoakan 100 kali Al-Fatihah sampai azan subuh. Dan beliau pun ketika meninggal usia 70 tahun, hari Senin, pada saat beliau sedang puasa sunat, malam itu dia seperti biasa sholat tahajud, habis tahajud dia baca Quran, habis itu dia makan sahur, menjelang azan subuh dia berzikir,
lalu kemudian sakit kepalanya, meninggal dunia pas hari Senin. Jadi salah satu yang membuat kita ini hidup berkah adalah doa dari orang tua. Ibu-ibu, saya selalu menceramah ibu-ibu, karena dari seorang ibu akan lahir anak-anak yang luar biasa. Maka saya yakin dan percaya Pak Muhammad Feryadi begitu pedulinya pada fakir miskin, anak yatim, peduli pada ajaran Islam. Itu juga saya yakin adalah dari doa ibunda beliau yang hari ini ada bersama kita. Hanya saja beliau lebih beruntung dan bertuah daripada saya. Ibu saya sudah meninggal, ibu beliau masih ada. Bagi yang masih punya ibu, bahagiakanlah ibu, karena ada surga di atas surga. Surga dunia adalah ibu. Kalau dia sudah tidak ada, maka dunia ini terasa hampa saja, tak ada rasanya lagi. Andai dia masih hidup, foto saya dengan Pak Muhammad Feryadi, ceramah saya, kalau saya pulang selalu saya ceritakan, aku pergi ke sini, aku berjumpa dengan ini gambarku, ini. Tapi setelah tak ada, tak ada tempat bercerita. Tapi saya selalu meluahkannya dalam bentuk sedekah. Sampai hari ini setiap bulan sedekah beras, bagi sembako untuk almarhumah. Bagi yang masih hidup, sayangilah. Bagi yang sudah tidak ada, maka dengan cara bersedekah, santunan. Termasuk saudara-saudara yang berada di JNE, yang berbagi, yang masih hidup, dengan sedekah itu doa kepada Allah supaya ibu kita panjang umur, sehat, ayah, keluarga semua. Yang sudah meninggal dunia, niatkan bersedekah melalui JNE, niatnya sampai itu almarhum, almarhumah, insya Allah. Saya kira itulah doa yang dipanjatkan orang tua saya. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Tadi Pak Novianto ya. Jadi Pak Novianto menanyakan tentang doa. Tadi ada dua kalau saya boleh simpul. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم.